Oke, kita akan mencoba merubah pecahan biasa ke desimal dan nanti sebaliknya ya. Contoh pecahan biasanya adalah 1 per 5. Nah, cara menjadikan ke desimal, buat yang penyebutnya menjadi 10 ya. 10. Berarti dia harus dikali 2. Ya. Yang atas juga kali 2. Maka 1 kali 2, 2. Hingga 2 per 10. Kemudian 2 per 10, kita letakkan angka 2. Dan ada berapa angka di belakang koma, kita hitung dari 10. 10 itu kan berarti nolnya ada 1 ya. Ada 1. Nah, berarti ada 1 angka di belakang koma. Ini dia, 0,2. Nah, sekarang bagaimana sebaliknya? Contohnya 0,5 ya. 0,5 itu berapa sih pecahannya? Kita tulis dulu angkanya nih, selain angka 0 di sini. 5 ya. 5. Berapa angka di belakang koma? Ini koma. Ada berapa angka? 1. Berarti 10. Nah, 5 per 10 ini bisa disederhanakan. Kita bagi 5. Sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Jadi 0,5 sama dengan 1 per 2.